sini belum ada batas waktunya. Jadi kapan aja kalian mau makan, mau 2 jam atau 3 jam di sini bisa. Tapi masuknya itu dari jam berapa sampai jam 3 gitu. Terus mulai lagi jam 6 sampai jam 9. Jadi tadi aku ngelap mejanya kan, terus mbaknya liat aku ngelap meja, terus dia langsung inisiatif ngelap mejanya pakai clear. Terus minumannya ini apa ya, cokam minum kayak like banget. Ini like banget, nggak manis. Oh, kayak lagi di mana? Kayak sirup ABC, cuman nggak kental banget. Terus di sini juga yang aneh adalah all you can eat-nya ada ini jeruk. Nggak pernah all you can eat makan jeruk. Ini kita lagi di Ding Hao, seperti yang kalian lihat di video food test sebelumnya itu Ding Hao di Arta Gading lantai bawah. Di sini belum ada batas waktunya. Jadi kapan aja kalian mau makan, mau 2 jam atau 3 jam di sini bisa. Tapi masuknya itu dari jam berapa sampai jam 3 gitu. Terus mulai lagi jam 6 sampai jam 9. Aku baru pertama kali lihat soyonghai ada luarnya kayak gini. Kayak ada crispy kayak ayam gitu loh. Terus juga ada siomay Bandung nih, kamu tunjuk siomay Bandung. Itu kayak kita makan di potnya langsung itu. Sop ayamnya mirip kayak buatan amah aku. Tapi kayak buatan rumah aku. Nih baunya gitu. Kamu juga Chinese. Tapi ini kurang asin sedikit sih. Itu apa hal? Yang piring itu mix ya? Ini mix dari semuanya. Aku ambil dikit-dikit baru aku menemukan yang mana yang harus dimakan. Kadang-kadang. Like. Ini sapi. Kari sapi. Kari sapinya aku kira bakalan keras, tapi ternyata sapinya nggak keras sama sekali. Enak banget. Mie gorengnya rada lembek sedikit, mungkin karena udah lama kali ya masaknya, makanya dia rada lembek. Lama gak makan siomay? Bumbu siomaynya kurang nendang sih, menurutku. Gua rasa pas kok. Bumbu kacangnya kurang sedikit. Ayam kung pao. Ayam kungpaunya asin. Serius. Tapi ayamnya lembut, nggak keras, jadi nggak overcook gitu. Enak. Ini nggak ada shotgun mic-nya loh. Kalau dengarnya nanti di voiceover aja. Sebanyak ini di voiceover. Emang aku selalu ngomong.
Nah kalau passable di komputer sih nggak masalah ya. Kayla masuk apa sih? Kayla, Thailand. Ini asin banget kompaunya. Kayaknya makannya harus pakai nasi deh. Oh iya. Itu alibi orang. Kalau ayamnya keasinan, itu harus makan pakai nasi tuh biar seimbang. Bangke. Kita kalau Ayu kayaknya nggak pernah makan nasi putih. Karbonya pasti dari kue-kue atau siomay. Di sini in this case is siomay. Ini siomaynya juga kita bisa tambah sebanyak-banyaknya. Mau kuah semua juga bisa. Ini apa? Tahu. Ini ikan, aku enggak tahu ikan apa tadi. Ikannya kurang berasa. Aku kayaknya bumbunya yang kurang berasa. Oh, tadi kita makan mie ya. Masa kok udah kenyang ya? Baru makan nasi gedung doang hari ini. Lupa tadi pagi udah makan mie. Minum yang merah ya? Ini bener-bener rasa nostalgia banget sih. Ini sebutnya apa namanya? Koko pandan. Jadi mereka sebutnya koko pandan, padahal rasanya itu sirup. Sirup biasa. Dua-duanya ini sirup sih. Dan ini kayak ABC. Itu kayak sirup. Strup. Kayak es strup kalau di Jakarta enggak tahu deh bilangnya apa. Di Samarinda bilangnya strup. STROOP. Itu dari tadi ngapain? Tadi pas aku bayar, dia kayak gitu sudah. Oh, mamanya mana? Aku memutuskan untuk ambil daging lebih banyak. Kamu coba deh. Mana daging ya? Kita nggak buat tripod. Ini pakai kotak tisu buat jadi ininya. Pedas. Anjir betul. Pantat. Gorengnya kayak. Tewe si Vivi besok nari loh, harus jadi. Hari ini videonya di upload. Besok dia nari, langsung upload juga. Kenapa harus upload? Upload di mana? Upload di Instagram lah. Kok Korea ya? Tungkaunya ini asin banget nih. Kamu sih gak coba-coba dulu, langsung ambil aja sembarangan. Jadi memakan banyak ya, enak. Kalau bisa dikasih air ini tungkaunya biar gak asin nih. Masih sirap. Tutupin ini nih. Apaan nih? Bungkai. Bangga kena gigi. Bungkainya beda gitu. Enggak sama aja telur. Belinya di mana? Taksir. Mayan makan sayur, udah lama gak makan sayur. Kailannya pahit, jadi aku gak mau makan kailan. Gak boleh minum yang manis manis. Kenapa? Nanti kenyang. Look at that, hey, panda. Ini gak tahu rasa apa. Ini ada rainbow cake, ini ada brownies. Ada lagi satu yang aku gak ambil. Soalnya takut kenyang-kenyangan. Saya tawar. Kenapa itu? Stop. Ini jambu. Ini jelly jambu, nutrija jambu gitu.
Harus digigit. Keren, Fabel. Lakos. Ambil lagi dia. Luar biasa istri saya. So, ini harganya 60.000 satu orang ya. 120. 120 dua orang. So, harganya cukup oke lah sekali makan 60.000, enggak terlalu mahal. And now you can eat lagi. Vivi ambil pula sama puding. Biasa pula ini enggak enak. Biasa pula ini kalau enggak manis enggak enak. Hambar. Hambar pulanya. Susah sekali. Pulanya hambar. Pulingnya enak. Mau ngadain bokeh enggak bagi dua. Yang menyedihkan salah satunya tuh ini loh. Kumpau asin. Apa sih? Ambil sembarangan. Dimandiin pakai bumbu ini enggak hambar kali. Sudah tahu peraturan awalnya nih, coba dulu sedikit-sedikit baru ambil yang mana yang ada manis. Peraturannya kali situ. Peraturanmu. Oh, peraturanmu. Pulanya jadi manis kok enggak ya gara-gara ini? Ya, betulnya enak. Kayaknya kadar manisnya meningkat jauh deh, Beb. Manis tahu. Aku udah biasa makan manis, jadi kalau buat aku manis berarti itu manis banget. Ini udah manis. Yang ini juga menurutku manis. Dia bilang hambar. Hambar emang. Daging for life. Tapi ini kayak, ini tuh cabenya kayak langsung masuk ke lidah tapi padahal gak pedas ya. Gak ada cabe. Tapi baunya cabe banget. Kan kari. Dan bahunya dia lebih lebar daripada bahuku. Bahu kids zaman now. Hah? Kita emang kids? Dadanya kalah. Ya iya lah gue. Kalo dadamu lebih gede daripada aku gimana tuh? Ya aku main chess terus. Kupunya agak keras. Bagus lagi kerupuknya keras. Gimana? Lagi kak. Crispy ini atau? Kayak apa ya? Kayak ikan kakuan itu tau gak sih? Kamu dicoba? Iya. Ikan haluan bukan? Tapi kayaknya ikan haluan itu cuma ada di Samarinda aja. Tahu, pasti ini ikan laut, soalnya asin. Bau-baunya juga enak ya. Kalau ikan tawa itu kayak ikan mas kan? Pedas? Aku semuanya dibilangin pedas. Jadi aku pedas. Makan sup ayam aja dah. Cemplungin ke sup ayamnya ya? Ada ayamnya. Cemplungin ke sup ayamnya. Kayaknya ada nasi kuning enak. Oh, ada nasi kuning? Gara-gara? Kan. Mau supaya enggak ada ayamnya kan. Dagingnya enaknya enggak keras, jadi bisa dimakan banyak. Aku coba teh manisnya belum dikit. Belum. Aku udah saya coba itu habis itu. Manis banget teh manisnya. Namanya kurang sedap. Empaunya saking asinnya, kemandiin sup ayam. Dia hambar. Hambar gak? Mayan. Sendal dia rusakin. Beli baru-baru, beli cacot-cacot. Ini Nike lagi. Hah? Adidas ya? Sendal mahal-mahal di cacot-cacot sampai rusak. Nah, kamu dulu jauh kecil juga gitu. Ya sih. Ada yang kecil yang gitu. Kamu juga begitu berarti? Ya. Gak mau ngapusin nih. Gak mau ngapusin kena garam. Ini aneka salad ya. Sini kamera hijau. Gua sini. Ini aneka salad. Ya ini tuh aneka saladnya. Ini aku gak tahu apa namanya. Ini kayak ada tahu, mangga. Ini kayaknya ada kacang sama ini. Ada apa sih ini? Bawang bombay. Terus sebelahnya itu ada
wortel sama beda, beda menu atau sama menu? Beda, beda, beda. Nah, ada tiga macam. Campur. Beda, beda nih. Ini loh. Ini dua, ini salad. Tiga lain. Tuh, yang ini kentang kayaknya. Mostly yang ini yang ada tahunya, rasanya bawang bombay. Ada cabenya ternyata. Gak kelihatan itu. Rasanya asam-asam gitu. Ini apa ya? Karena tadi ada cabai bijinya jadi rasanya rada pedes. Yang kedua yang wortel. Ini apa? Wortel. Wortel ya? Yang wortel kenapa wortel? Aku gak mau makan. Aku gak mau makan. Eh beli ini yuk. Kamera sama shotgun mic yuk. Beli yuk. Rasanya nggak bisa deskripsikan, yang pasti itu rasanya wortel. Terus kayak ada manis-manisnya gitu. Manis gula. Terus nggak tahu apaan. Manis gula apa cuka? Yang terakhir, yang ada mayonesnya. Itu wortel. Ya. Mayones nggak pernah salah sih. Nggak pernah salah. Tapi rasanya mayones biasa gitu, jadi nggak ada campuran spesialnya gitu. Mayonesnya manis atau mayones aja? Mayones saja, nggak manisnya. Berarti nggak bercampur susu ya? Kamu kan dikit banget deh, baru 30 menit deh. Nggak bawa PSP sih, bawa PSP lawan bos dulu nih. Hitam banget tangan gue gara-gara nggak pakai jaket. Tapi jadi kekar kan, nggak ada ototnya. Ditutup, mau ganti. Kalau ganti ala carte emang kenapa? Mana aku ambil komen benar. The last curse. Last curse ini. Last curse. Kutukan terakhir. Last curse. Curse. Gak lucu deh. Gak lucu ketawa. Kalau lucu gak ketawa. Kalau gak lucu ketawa. Kalau makanan Chinese bilangnya apa bahasa Inggris? Chinese cuisine. The last cuisine. Last cuisine mah, lain lagi. Chinese cuisine, Western cuisine, curse. Course. Yeah, course. The last course. The last curse. Bukan terakhir. Kenyang sih. Kenyang banget. Ya, habis ini masa gak kenyang. Paling sejam lagi lah apa lagi. Coba es krim ya. Ini telur. Telur ini tinggal kita makan pelan-pelan aja kan. Ini satu file itu maksimal 4 GB. Kok apel? Apelnya nyangkut di gigi. Nyangkut. Kita depan orang bego. Kamu ingat gak kita pernah makan Korean? Korean food yang big. Sampai kita harus bayar lagi gara-gara kita kebanyakan pesan. Dari situ kita belajar kalau makan mana, makanan Korean itu harus wise. Gak boleh sembarangan ngomong. Berapa kita bayar ya? 100 ribuan.
tambahannya 100.000. Lucu ya, banget. Tapi dia nggak ambil sih sistemnya. Sistemnya pesan. Pas datang menunya banyak banget. Iya, jadinya pengen satu-satu kan. Pikir satu piring satu ini satu biji, taunya 3 biji. Kalau nggak salah ya, ya nggak sih. Banyak pokoknya kan, kayak platter-platter gitu kan, kayak misalnya gorengannya gitu, gorengannya kita kira tuh kayak satu-satu-satu, ternyata kayak banyak banget gitu. Satu porsi full gitu. Kamu tuh makan dikit tapi kamu bilang kenyang, bohong banget. Ya, aku udah mau muntah ini. Kalau aku udah mau muntah udah benar. Aku makan ayam, daging 3 piring, ikan 3. Sampai yang perut doang begini. Satu jari, dua jari begini. Keras apa enggak? Keras enggak? Enggak. Kalau kayak malah kecil kayak gini. Lagi dong. Itu keras. Kenapa? Soalnya harus kayak mendor. Ah, capek. Kuping capek melemaskan. Tapi jadi itu gitu. Meja Rian penuh tisu. Mau tahu bedanya meja aku sama meja Rian? Kok meja Rian? Apa? Ada apa? Berapa? Cuma berapa piring doang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu semua kecil-kecil? 6. Terus tisunya berantakan. Tisunya berantakan. Dan kalau piring-piring aku gimana? Ini piring 2. Ini aku 2 kali refill pakai yang ini. Baru refill lagi pakai yang ini. Baru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monster. Katanya badannya beda kan? Satu gempal, katanya cungkring. Kalau kamu, karena kamu punya metabolisme tuh lebih bagus daripada aku. Serah banget. Dan sekarang aku udah kenyang. And this is my last pudding. 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 Ih, kodok. Burung. Kasih lihat. Gabi. Ada enggak? Ada burung masuk di dalam. Emang di tadi kali, di sini emang suka ada burung. Kenyang. Kita udah lama enggak mukbang gini, jadi kita udah lama enggak makan banyak kayak gini. Sudah lama banget. Terakhir itu kemarin waktu kita anniversary. Itu terakhir itu pun aku baru makannya 11, baru 1 bulan bodoh. Iya, tapi ini loh penjelasannya. Itu pun aku makannya udah dikit banget kemarin. Kayak yang seharusnya aku bisa makan 20 plate. Kemarin cuma 15 plate, 20-an plate gitu. Kemarin cuma 15 plate. Itu aduh, sedih banget. Aku berapa hari ini makannya terlalu banyak. Jadi aku memutuskan untuk mukbang sekali. Because diet always start tomorrow. Right? Enggak, besok harus mulai. Hari ini kan di-update ini. Besok harus mulai. Yeah. My last pudding. Oh, BTW, aku lagi pilek. Kalian udah mau muntah. Kamu enggak pernah muntah ya sambil makan ya? Mau coba? Aku enggak terlalu suka sama puding-puding kayak gini. Aku enggak terlalu suka sama puding-puding kayak gini, terlebih yang rasa coklat. Tapi kemarin waktu aku di tempat klien aku, dia ngasih aku puding buatannya iparnya dia gitu. Buatan iparnya dia gitu. Itu rasanya enak banget. Terus coklatnya tuh enak, coklat susu gitu loh. Jadi dari situ kayaknya aku mulai suka. Lagi yang ada flanya. Aku
Oke guys, sampai di sini dulu kita mukbangnya. After long time no mukbang video, akhirnya aku mukbang lagi. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Don't forget to subscribe. Kalau kamu suka video-video seperti ini, komen mau video apa lagi berikutnya.